Balik lagi di channel YouTube kita, The Condet. Yeah. Oke, kami dari The Condet mungkin ya, Den. Minal aidin wal faizin ya, Den. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang salah. Banyak lu sama gua. Enggak, gua mau penonton. Gua sama gua enggak minta maaf lu. Enggak usah, udah. Cuek. Di konten kali ini kita mendapatkan kabar duka nih. Sebenarnya kabar duka ini ada sebelum Lebaran ya, Den? Sebelum Lebaran. Iya. Sebelum Lebaran. Jadi. Cuman kita baru ada kesempatan. Iya. Ada bikin kontennya sekarang. Nah, itu dia makanya. Tapi sangat apa namanya dilema juga di hari yang bahagia ini. Tapi kita harus mengabarkan berita duka juga, Pak. Iya, betul sekali. Nah. Jadi di salah satu band rock papan atas, Den, iya, kehilangan salah satu personilnya. Salah satu personilnya. Itu Henry. Basis ya, Pak ya? Iya. Dia basis ya? Henry Bumerang. Nah. Dia basis sekaligus punggawa di band tersebut tuh, Den. Iya, bisa dibilang dia mendirikan ya. Mendirikan juga bandnya Bumerang itu. Iya, ya? Jadi perlu informasi sedikit. Jadi setelah dia ditinggalkan lah ya, bisa dibilang ya, sama vokalisnya yaitu ya. Bung Roy. Terus sama satu lagi siapa? John Paul Ipan. Ya. Jadi si Bung Henry ini tetap bertahan di Bumerang. Jadi dia enggak mau Bumerang ini tuh bubar. Iya. Oke lah personilnya aja enggak apa-apa ya, gitu gak kan. Apa-apa. Dia tetap menjaga eksistensi si Bumerang tersebut sendiri. Iya, dia masih yakin kalau Bumerang masih bisa tumbuh dan hidup kembali gitu. Bahkan sampai dia itu nyari personil kayaknya dia nggak cocok gitu. Iya, ya. Iya, nggak cocok terus. Akhirnya dia Roy itu kayaknya nggak bisa digantikan, iya, di Bumerang. Makanya dia yang menutup mengisi, ya, iya, menutup untuk mengisi vokalnya gitu. Ah, benar-benar. Ya. Nah, jadi di sebelum dia terkena sakit, Den, dan drop abis, jadi dia bikin proyek kan tuh, Den. Proyek yang bertajuk Kembali di salah satu lagunya Bumerang juga ada. Oh iya. Ya, jadi ya takdir mengatakan lain, Bung Henry terkena pendarahan di otak, Den. Iya. Terus juga ada rencananya kan Bumerang kan mau reuni itu katanya. Reuni juga, mau reuni. Iya, ya itu dia. Belum tersampai, belum terlaksana. Iya. Jadi Bung Henry sangat-sangat menginginkan Bumerang tuh kayak dulu lagi, iya, gitu. Dulu lagi, solid, balik kumpul lagi. Lagi gitu. Jadinya Tuhan lebih sayang sama Bung Henry ya. Semoga Bung Henry tenang lah ya, Den. Iya. Dia, diterima di sisinya. Iya. Amin. Jadi untuk konten kali ini kita dedikasikan ya untuk Bung Henry. Sekaligus band Bumerang ya, Den. Ya. Semoga teman-temannya ya Bung Roy, Bung John Paul Ipan benar meneruskan ya. Meneruskan, enggak putus karyanya ya, Pak. Mimpi-mimpi Bung Henry ya untuk reuni. Ya, ya, kalau bisa ada karya-karya baru lagi dari Bumerang yang sangat ditunggu-tunggu. Dan harapan semua boomers itu sebenarnya sih cuma satu. Roy sama John Paul balik lagi, iya, ke Bumerang. Iya, sih itu sebenarnya. Itu juga yang diinginkan sama Bung Henry juga deh. Iya, gitu. Jadi intinya di video kali ini kita akan membawakan lagu-lagu dari Bumerang deh. Lagi Bumerang. Iya, jadi intinya kalian saksikan aja terus sampai habis. Sekali lagi kami dari The Condet mengucapkan turut berbelasungkawa. Iya, untuk keluarga yang ditinggalkan. Iya, betul. Semoga lagi-lagi Bung Henry bisa diterima di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin, ya, amin. Yoi. Jadi untuk lagu yang pertama mungkin pokoknya kita langsung bawain aja. Kita bawain aja nanti untuk title judulnya. Iya. Tolong di. Pokoknya nanti kita langsung bawain semua lagu aja tanpa skip. Oke. Ya. Saksikan terus video ini, oke? Oke. Sudut kota ini pernah terucap janji hati untuk selalu kembali merangkai angan dalam pasti. Risau hati jangan kau lihat dalam enggan janji ingatkan
selalu arahan rapat agar selalu terucap ungkapan penuh hasrat. Rasa ini jangan pernah berani, oh, genggam erat hatiku, raih juga tanganku kekasih, aku kembali. Di dunia ini selalu menertawai hidupku yang hina ini. Berteman dengan seorang gadis, semua manusia menghina kehidupannya, mencari nafkah di dunia sebagai seorang pramuria. Tiada arti bagiku, ku anggap sebagai penguji imanku. Kiranya Tuhan jadi saksi bagiku, betapa sucinya pada diriku. Namun ku selalu tersenyum karena cintaku tuju padanya. Semuanya itu tiada arti bagiku, penguji imanku. Kiranya Tuhan jadi saksi bagiku, betapa sucinya jalinan cintaku. Pesona pancarkan dari jiwamu, anggun gerak tubuhmu, mereka indah bibirmu, mengusik gejolak hasrat hatiku.
satu karisma. Biarkan rasa bersemi, isikan kata imani. Kau beri satu irama terjadi. Pelangi di seberang rencana ku berdiri. Pelangi reku aku di relung hati. Pelangi sentuh aku tinggalkan. Belayan bersama tari hangat.
mengerti betapa ku merindukan saat-saat yang indah seperti dulu. Ku ingin engkau tahu ku selalu mencintaimu. Buang keraguanmu, kau selalu di hatiku. Begitu banyak kisah yang kita alami, suka pun berharap menari di mentari. Bye.